Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir malam ini yang sangat saya hormati, mari ditirukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Kudusuh. Ya Salamu Ya Azizu Ya Karimu Ya Halimu La wala Wa La kuwata, Illa billahir Aliyil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ayuh Han Ayuh wabarakatuh Wa rahmatullah. Wa Assalamu Wa ala. Ibadillahi. As Assalamualaikum Ya Rasulullah Sallallahu Salamullah Ala Rasul سلام الله على يس توسلنا ببسم الله وبيل Muhammad Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, keluarga besar Masjid Tayyibul Hasanah, Manyar Sabrangan, Surabaya, yang sangat saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, Soho, para pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus Banser, semua yang hadir yang saya hormati, Ibu Nyai Ning Umi Laila yang sangat saya hormati, tidak lupa teman-teman dari JTV, tepuk tangan untuk JTV. Yang berbahagia dan seluruh pemirsa JTV di seluruh Indonesia yang berbahagia. Pertama malam hari ini kita syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lha malam hari ini diparingi terang, tidak hujan, angin cukup bagus. Alhamdulillah. Kula dongakne sedoyo sing rawuh niki pinaringan barokah. barokai Maulid Nabi, barokai ngaos dalu niki, kula dongakne sing gadah masalah masalahnya diselesaikan Allah. Masalah sing angel-angel digampang nih Allah. Endingnya masalah itu membawa barokah. Amin Allahumma. Amin. Lan rawuh. Barokai maulid Nabi, barokai salawat Nabi. Mugi-mugi, sedaya sing rawuh diparingi murah rezeki ini rezeki ini nyumber terus kados sumber air zam zam tidak akan pernah asat selama lamanya baik bapak ibu yang saya hormati wau wow, sampun diaturakan kalining umi laila. kathah sanget babakan ilmu insyaallah menawi kita amalaken gratis ilmu sing manfaat. Allahumma amin. Amin. Sakniki kula tanglet niki mumpun ngantuk nopo dereng? Tasik sanggup ngaos? Ngantos jam pinten? Jam kali sanggup Jam 3 sanggup Alhamdul lelaai Pak Niki nga sampai jam 3 makin jenengan teng periki kalau tak mu di baik Bapak Ibu sekalian krono Niki peringatan Maulid Nabi Monggo Gu mausholawat padang bulan ya setuwo mungel sing khusyuk sing ikhlas sing banter barokahé selawat nabi insyaallah setuwo yo hajat kula jenengan diridoni Allah Subhanahu wa taala padang monggo bulan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad padang bu Muhammad. Bapak Ibu dan pemirsa JTV di seluruh Indonesia yang saya hormati, kata pertanyaan yang muncul di akhir-akhir ini. Pertanyaan ini ngeten. Nopo o sebab kanjeng nabi niku kok jadi piantun sing sukses. Dalam waktu 23 tahun, Rasulullah mampu mengubah zaman jahiliyah menuju zaman keislaman seperti sekarang ini di seluruh penjuru dunia mengumandangkan azan, maos Quran, maos solawat sampai ada seorang tokoh dunia namanya Michael Hart menulis buku 100 tokoh berpengaruh dunia Niki sing nomor setunggal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Pertanyaane nopo kok Kanjeng Nabi dadi wong sukses? Sinten sing iso njawab ngajung bener mulih dhisik. Ayo Nopo Kanjeng Nabi kok dadi piantun sing sukses mampu mengembangkan Islam di seluruh dunia dalam waktu yang relatif singkat. 23 tahun masa beliau menjadi nabi dan rasul dan sekarang sudah 1445 hijrah orang Islam tambah kadah tambah kadah di penjuru dunia. Sinten sing jawab ngacung nek bener mulai dhisik. Jawabannya karena Gusti Kanjeng Nabi opo kok dadi wong sukses sebab kanjeng nabi niku manut karo gusti Allah tepuk tangannya mana bu 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 kok kita dalam pak ngono lho lali pas beti CTV bu mau cuendel-endel tak jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi orang sukses karena manut gusti Allah. Oh. Ken dakwah, yo dakwah, di kengkeng nyebar no Islam, apapun resiko nih di lam, pai. Makanya kulon jenengan dadi wong urip nih nek pengen urip sukses niku sarate dadi wong manut tepuk tangannya mana <tuk> anak manut wong tuh pasti sukses santri manut kiai murid manut guru Loh, sepakat napa mboten iki Bujuk wedok manut. Tapi kathah napa mboten ayu tapi gak manut. Sing pundi tiange? Niki di syuting niki. Ternyata kuncine sukses niku Kulon jenengan dadi wong manut. Mas-mas jenengan manut wong tuwo. bojo manut wong la lanang ah, mriki nggih ten bojo sing nyengit kudungnya ombo tapi nyeladuan nggih enten Sengpun obot, enten sing pundi tiange kudunge ombo tapi gawalah. enten apa mboten <lain> Gen <lain> ada kada ketok ketularan kok ini. <lain> Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Bapak Ibu sekalian, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika dipun paringi wahyu Iqra bismi ladzi diangkat jadi nabi dan rasul apapun perintah Allah nggih dilampahi dikengkeng hijroh nggih hijroh dikengken pindah teng toif nggih teng walaupun banyak tantangan banyak rintangan nek pun perintah Gusti ya Allah nggih dilam pai tepuk tangannya mana Makanya kulopan panjenengan urip niki mugo mugo diparingi sukses kabeh. Allahumma, Allahumma, Sagetin tapi Anak-anak saat niki bu, putra-putra nek pengen sukses kabeh ayo nderek perintai Allah subhanahu wa ta'ala. Saya punya lima tip sukses. Ini tolong JTV ditulis di tagline-nya itu. Lima tip sukses manusia. Poron apa badan? Yang pertama menurut kulo, wong urip niki nek pengin sukses kedah bakti wong tua. Sepakat? Sepakat apa badan? Bunda. Wong niki sak pinter-pintere menungso Sak hebat hebate menungso tapi nek mboten bakti wong tuwa mboten oleh ridane wong tuwa niku uripe mboten barokah Yo no, iso urip barokah wong kula panjenengan niki hamil biyen saderenge kula jenengan lahir sing ngandung nggih wong tuwa nggih Mantun lahir nata toan nyowo rong tahun. dirambut kali wong tuwa Maka nih. nek ana anak kok gak iso nyenengno atine wong tua. niku Gusti Allah boten ridho boten ridho makane tolong Pak Pak Bu nek kalih wong tuwa sing sae ati niku sampai sampeh ngelakno nglarakna no ati ne wong tuwa. Sepakat napa mboten niki? Senajan wong tuwa pun sepuh, senajan wong tuwa pun ndak berdaya, sudah ndak produktif, justru anak-anak kulo panjenengan niki nek pengin urip sukses niki harus ngapiki nang wong tuwa. ojo sampeh nuwun sewu wong tuwa niku bu 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 nek disentak anak meneng koyok kaya memaafkan tapi atine niku sik he eh, atine sik la la niku nek sampeh wong tuwa atine lara nang anak muntah anak senajan dungah ngalor gitu. dungah jungkir balik Niku tetep pintu langit tertutup, gak oleh Rida nih, wong. Tuh, wong. Tepuk tangannya mana? Makane, monggo, kulon jenengan sing jek duwe wong tua, mulyak nih wong tua nih. Loh, Pak Sukron, wong tua kulon pun Bapak ibu pun cara ni yok cara ni tasodak ala mau tak, sodakoh lah, infak lah, di atas nama kan kange almar, dihajikan, haji badal, diumrohkan, diwakafkan Al Quran, ngoten. Loh kok menengkap ya Mete, ini gini, Sepakat apa betul? Wakaf Al-Quran di atas namakan orang tua. Bapak-bapak nek Jumatan sangu pak. Diniati kanggo awa edwi terus kanggo wong tua Lu ngerti ni saya apa badan? Ayo, wong tua wes gak Oh Nek pengen ngapii sodakoh di atas nama kan Almar. Oh. You understand? Nge. Wong roh niku teng roh niku mboten mati. Yang mati niku jasate rohi urip urib teng beriko alami bedo. Tapi gusti Allah inggih podo. Ya iku Allah subhanahu wa ta'ala. Rame teng alam barzah mereka rame. Rame mereka kali mereka. Nge, ngeten mereka nabi-nabi pun wadah, Mbah-mbahnya wali-wali pun teng mereka kata. Ngeten ini nge, mbah pak dip-pak dip arp-arp dip, pun aneh sing mayar sabrangan. Kok gak teko-teko Mugi-mugi sing rawuh panjang umur. Sehat wal'ah. Fiat barokah setelamanya. Allahumma amin. Niki terutama adik-adik mas-mas doyo nek pengen uripe sukses Oke. satu hormati orang tua. Jangan sampai ngelarak no napa no, bau? No, no, no. atine no. wong oh, Sepakat niki nggih? Oh, siji. nomor kali ngajiku Insya Allah gampang dipahami nomor loro orip niku nek pengen sukses barokah donya akhirat nomor kali sing senengshodaqoh jadi shodaqoh niku pak sangking luar biasa kehebattan bisa menjadikan satu alat bergaining dengan Tuhan. You understand? Padahal kalau dalam teori bergaining, teori komunikasi bergaining itu berarti keseimbangan. Imbang, sama. Coba. Makanya kulo dunga nih sing rezeki lancar. Terus seneng soda. Oh. Beringin gendeng, sing solatin nang masjid khusuk tapi meleki gendeng. Mau medit, enten apa beda? Solatin nang pojuan sama ngeres oh, Allah. Sampai ditutupi gak ketok apa-apa belas. Tapi mau medit. Enten apa badan gak ada? Kata. Kok kata malih? Allahumma salli ala Muhammad. Bu, lo sakniki tanggelet bu. Biasanya sing medit niku wong lanang, tawang wedok. Ayo jujur. biasane sing medit niku tiyang jaler, nopo tiang estri. Nek saeleku lo teng punti-punti sumerek niku bu. Wong medhit niku rata-rata sing lanang. Wong medhit niku rata-rata wong lanang sing ngakon bojone. Anak wedok gedhe, maromaro ya ditakone arek lanang Apal Quran. Wis ganteng, sugih anak tunggal bisa. Delalah bapake tambake ombo. adik anak tunggal terus bapak wis tuwek bisa kosek ta Allahumma sholli ala Muhammad Bon, nek pengen sukses ojo me? ojo me? sepakat ya pa. pak 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 jenengan nek pengin rezeki ini lancar, ojo pisan-pisan medit karo bojo. Jere ibu-ibu, rungokno kupingmu, Pak. Kula niki sudah sering meniteni. Apa meniteni? Meniteni itu menengeri. Menengeri itu ya meniteni, Wong lanang sing loman kali bojone niku rezekine lan tepuk tangan tepuk tangan Jenenge mawon rezeki suami itu adalah juga rezekinya is rezekinya is paham nih nggih makanya Pak Wujud, ini kusak njaluin sama WIKP. Terus njalu opo, sama turuti. Pak, aku pengen umroh, beres. Umroh. Pak, aku pengen depan utor, beres. Lah duit, yonek duit. Layak apa? Kan seharus sesuai dengan kemampuan. Jenengan kihngotan bu. Bu, bu. Ojo, medit. loman seneng sodako menjadi kunci sukses. Allahumma salli ala Muhammad. pemirsa JTV di seluruh Indonesia malam ini sedang berlangsung pengajian di Masjid Toyibul Hasanah Manyar Sabrangan Kota Surabaya. Tepuk tangan. Nun <tuk> sewu Bapak Ibu, saya ini kalau ngaji sudah diketahui banyak orang ngaji ini seneng ngajak tepuk tangan. Karena tepuk tangan itu tandanya orang bahagia dan orang bahagia itu calon penghuni surga. Sing mencucu mencucui konconi mak lampir. Mencucu kayak wakmu cair. Breaking the handen. Lo kata mas Tip, tip sukses sing nomor Tiga. Orang itu kalau pengen sukses yang nomor tiga satu bakti wong tua, loro seneng sodako, nomor telu harus bekerja keras. Sepakat? Buat cerita ceritane wong sukses karena males. Tepuk tangannya mana? Mungkin panjenengan yang Sing matur ngeten Pak Sukron Tolong sama cerita nih wong sukses sebab males Pak Nek kulo cerita, onok cerita nih berarti kulo bocok. Sebab buat nenten cerita nih wong sukses karena males itu ndak ada You understand? Makanya kulo panjenengan, oret niki nek pengen sukses Nun sewu Bapak Ibu sekalian harus bekerja keras. Kanjeng Nabi niku piantun ingkang bekerja keras. Mulai kecil sudah bekerja, remaja bekerja, bahkan masih muda sudah menjadi entrepreneur dagang ke luar negeri. Bahkan dalam usia 25 tahun sudah dagang dari berbagai ke berbagai negara. Kalau ono cerita ini uang sukses mergo males. Lah saat ini di era era modern saat ini katah wong penginnya cepet suge tapi dengan cara instan ndak gelem nyambut. Enten apa badan? Omae pengen api, say, tapi harus nyambut bekerja keras. Ngoten, ojok mangan, kosek ta, mangan, turu, mari turu, ngopi, mari ngopi, mangan, mari mangan, turu maneh. Kapan besok maju nih? Gimana beda? Coba, apalagi sekarang di kota-kota besar, khususnya Surabaya, gonteng pundi-pundi sini Wong Dodol, panganan. Gimana beda? Dimanjakan dengan banyaknya mal-mal, Enggak -mal. apa-apa mau belanja, silahkan tapi yo kudu gelem nyambut gawe. Tepuk tangannya mana? Khususnya Pak, Pak, Pak. Wong lanang niku kudu rajin kerja sebab gak ono wong wedok seneng wong lanang gak ada duit itu gak Sebab wong wedok itu dindi seneng aneh Wangi jujur ini. Enggak apa beda. Wong alis sih gak melok BPJS. Allahumma sholli ala Muhammad. Sakit ditami nih Ayo kerja keras. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadah. Bekerjalah kamu kata Nabi. Untuk urusan duniamu. Seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Tepuk tangannya mana. Hidup selamanya ini butuh modal banyak. Kerja keras. Betul? Gini apa betul? Kerja keras. Kanjeng Nabi nung piantun pekerja keras, seneng nyambut. Kami milo kanjeng Nabi sampai nyundung. nyuwun datang Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni a'udzubika bika minala wal kasali. Ya Allah, kami berlindung kepadamu. Ya Allah, kami mohon tolong kepadamu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat ajz sifat apes, sifat tidak beruntung, wal kasali dan jauhkan kami dari sifat ma malas. Tepuk tangannya mana? Jadi malas itu musuh kita bersama, bapak ibu. Betul? Mereka ya enten wedok sing mau jamaah ya Jamaah gak tahu, nang masjid muslimatan gak nate, Nek metu dulu dulu nganggu you can see. Kela eke jari koncone. Lulu onok onok ibu ibu ucul apa ucul? Enten beri Aku seneng enten iku dungan kabe. Mergo pas pengajian. Pas gak pengajian kadang yang medeni. Allahumma salli Allah, Muhammad. Bekerja ke? wa mali akhiratika ka tamutu hoda dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok berarti ibadah sing su ibadah sing teman nah sepakat nih. alhamdulillah Ojo males-males, Pak. Ojo males-males, Bu. Pok. Sekolah mas-mas niki ya apa skripsi skripsi isok mari wong skripsi gak digarap dikeloni tok. Ya gak mari-mari, tapi nek skripsi dikerjakan ya cepet mari. Paham niki nggih? Ayo sing kerja keras, sing sregep. Sepakat niki? Allahumma sholli ala Muhammad memanfaatkan waktu waktu terus berjalan Ngoten nge? g? waktu terus berjalan aja sampai urip niki terus males malesan sepakat g? nomor sekawan urip pengen sukses barokah tip nomor papat harus adaptasi dengan perubahan zaman adik-adik, mas-mas, bapak ibu, sekarang zamannya teknologi, zamannya digital, kita harus adaptasi dengan perubahan zaman, harus mengikuti bu, bu. Gain apa badan? Zaman biyen boten podo kali, zaman sa, niki, apa badan? Orang tua harus mengikuti Zaman biar sekolah ya, satu pelajaran gue buku situ. Saat ini kimbotan, saat ini kurikulum 13 namanya tematik. Kurikulum merdeka sekarang tambah lagi semua keinginan apa didahulukan harus mengikuti perubahan zaman. Tepuk tangannya mana? Manusianya sama tapi, per, perkembangan perubahan zaman kita harus adaptasi. Betul-betul, biar ngaji, guys. Pokok ngaji, saat ini, kalau syuting, kalau JTV. Ya kalau teng grup-grup niki bu, bu. Bu, yo grup-grup niku di nggak sing nasihat yang baik-baik. Manfaat sholat tahajud. manfaat salat duha ngoten lho kadang-kadang grup-grup diisi panganan mosok mangan saka pecel dia upload Sego goreng enten apa boten ngoten niku ketoke wong kene yo ketoke iku kok panganan nggih Mesti ini grup-grup niku dimanfaatkan kanggo materi-materi yang sifatnya baik. Sepakat apa betul niki? Ayo, ibu-ibu, bapak-bapak kan di WA itu kan ada grup-grupnya. nah itu diisi yang baik-baik. Sing kira-kira manfaat gitu loh bu. Sing kira-kira isi ini api. adus di -upload. Mangan, masak mie, tiap apa nama badan itu. Langit, ayo sekarang kita harus adaptasi dengan perkembangan zaman, perubahan zaman. Kita harus mengikuti dan kita harus selalu yang positif. Tepuk tangannya mana? Yang terakhir, bapak ibu sekalian. tip supados kulo panjenengan dadi wong sukses sing nomer gangsal seneng moco solawat dan bangun malam tepuk tangan tepuk tangan nopo pak seneng maos solawat dan bangun malam tangi bengili lah nopo ngoyo Wah, gak bahaya tangling. Allahumma salli ala Muhammad. Sholat dahulu walaupun empat rokaat. Ditambah witir tiga rokaat. Saat darinya subuh nih. Panjangan niyati. Hape pun gak sedaya sedoyo. Disetel alarme. Sepakat? Sepakat? Bu. Nek pengen isok tangi. niku HP sama lebok nih beriki. Terus dia alarm, gerak, 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 gerak. Mungkin lah isok tangi. Kok eh dia omong Oke. Okay. Sebab kadang-kadang mau -kadang tangi. Orang yang bangun malam sholat dua rokaat, sholat empat rokaat ditambah witir. Walaupun satu rokaat nyuwun datang Allah subhanahu wa ta'ala buka pintu langit doa kula panjenengan diijabahi dening Allah Subhanahu terus seneng maca shola, salat salat selawat nabi ben diparingi slah Laman. alhamdulillah saged ditampi niki niki masjid niki nek subuh ngoten nggih kathah mbah sing jamaah kadang nggih sampai tekan jaba-jaba ngoten terus jeruk gak ada isi ini gitu. Para hadirin, mugi-mugi seduhoyo para donatur yang telah menyumbangkan rizkinya di jalan Allah lewat pengajian maulid Nabi malam ini, infak dan sodakohnya diterima oleh Allah. Semua yang hadir malam ini, hajatnya semua dikabulkan Allah. Allahumma salli wa wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma gfir lana dhunubana wali warhamhuma kama rabbaya nasihara Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dosa kedua orang tua kami kekhilafannya para guru kami kekhilafannya para pemimpin bangsa kami Ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia Negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang sejahtera, negeri yang selalu Engkau ridhoi. Ya Rob, semoga semua yang rawuh malam hari ini, dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi, bimbinglah hati kami, ya Allah. Ke jalan yang lurus, bimbinglah hati kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah semua kesulitan kami, gampangkanlah semua urusan kami. Aturlah kehidupan kami, ya Rob, menjadi kehidupan yang barokah, barokah pekerjaannya, barokah rumah tangganya, barokah rezekinya, barokah ilmunya, barokah seluruh anak keturunannya. Ya Rob, semoga semua yang rawuh dan keluarganya yang di rumah, yang sakit engkau sehatkan ya Allah. Yang lemah engkau kuatkan ya Allah. Yang susah engkau bahagiakan ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Terima kasih, Syukran Jazilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.